dipersembahkan oleh Nah, pasti adik, ini kan ada tarian yang berbeda dan warna yang berbeda. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang ini tari apa nih Pak Sadi yang sebelah sini? Yang merah itu tari legong. Legong. Yang kuning itu tari olek tambulilingan. Oh. Berarti kedua tari itu, walaupun itu tari Bali, tapi punya karakter berbeda. Tapi tiap karakter itu juga punya pakem masing-masing. Itu berapa lama sih Pak Sadi dalam satu lukisan? Pak Sadi menjelaskan kan kayaknya cukup besar. Perlu waktu berapa lama Pak Sadi? Ya kalau satu persatu memang tidak bisa diterangkan, tapi bisa dilihat dari tahunnya. Jadi itu sudah proses berjalan, ada yang 16, ada yang 17, ada yang 18. Oh jadi Pak Sadi itu kalau misalnya mengerjakan sesuatu itu simultan ya? Tidak satu selesai. Betul, karena ya itu. Kadang-kadang imajinasinya lari ke sana, lari ke sini ya. Betul. Bergerak dengan tema apa? Soalnya juga karena cat minyak itu kan nggak bisa langsung kering. Jadi harus ditunggu beberapa minggu atau berapa hari. Nanti kemudian sesudah 3-4 hari sudah agak kering baru ditimpa lagi. Jadi strategisnya juga dengan melakukan beberapa lukisan itu juga menghemat waktu yang cukup banyak ya Bu ya. Pemirsa, kalau kita melihat karya-karya Pak Sri Hadi ini kan memang dari kualitas, dari kepekatan, dari teknik, semuanya itu sangat lengkap dan detailnya itu luar biasa. Jadi kalau pemirsa nanti penasaran seperti apa karyanya Pak Sri Hadi yang akan dipamerkan, mungkin sesekali bisa minta izin untuk datang ke studionya Pak Sri Hadi di Bandung ini, ataupun juga pastinya harus datang pada pameran yang akan datang di tahun 2020. Terima kasih Pak Sri Hadi, Ibu waktunya. Pemirsa, setelah ini tim Indonesia dan saya siap-siap ke tempatnya Yusing, seorang arsitek muda yang sangat berbakat di Bandung dan punya karya yang luar biasa. Tetap di Indonesia, ide untuk Indonesia. Nah pemirsa, sekarang saya sudah ke tempat sahabat saya Yusing yang sedang mengerjakan sebuah proyek yang sangat menarik untuk kita bahas. Apa kabar? Sehat baik, ya? Hasil. Nah saya dengar sekarang ini ada sebuah proyek tentang rumah mikro. Mungkin itu yang saya minta jelaskan, tapi saya penasaran studio ini apa namanya Yusing? Studio Akanoma. Kenapa Akanoma? Akanoma itu kependekan dari akar anomali. Oh, akar jadi anomali. Kita memang punya komitmen untuk berakar. Berakar itu kepada potensi kekayaan Indonesia, tapi sekaligus persoalan-persoalan dan masalah yang juga kita hadapi. Dan kadang-kadang ketika kita berakar, kita menjadi anomali gitu, tidak mengikuti arus besar. Kadang-kadang itu harus terjadi. Kadang-kadang gitu. Tidak populer ya, jadi harusnya melawan arus agak berbeda. Nah, kalau yang saya juga tertarik adalah kan sebelum kita bahas tentang rumah mikro tadi, sejak 2008 mengerjakan rumah murah. Satu itu rumah murah. Kenapa? Apakah di sana nggak terlalu banyak arsitek yang tertarik atau melihat kemampuan ekonomi masyarakat pada umumnya? Ya, dua-duanya betul. Dua-duanya. Di Indonesia tuh punya rumah sampai sekarang itu menjadi susah begitu ya, karena harganya mahal. Rumah digadang-gadang jadi barang investasi yang harganya dinaikin terus begitu, sehingga biayanya menjadi sangat mahal. Dan kemampuan masyarakat kita sebagian besar untuk membeli rumah terutama di kota itu juga sulit begitu. Dan memang saya percaya bahwa setiap ilmu pengetahuan termasuk arsitektur mestinya bisa bermanfaat buat semua kalangan, bukan hanya kalangan menengah ke atas. Kami mencoba untuk belajar bagaimana arsitektur ini bisa terjangkau buat semua kalangan. Lalu apa yang membedakan ketika membuat rumah 2008 sampai 2018 atau 2019 sekarang ini? Nah, menarik sebetulnya ketika kami memulai mendesain rumah murah, masih memang cukup banyak kalangan menengah begitu ya. Anggaran yang mereka miliki umumnya sekitar 100 juta, 150 juta, 200 juta, sekitaran itu begitu ya. Waktu itu kami masih bisa mendesain dengan anggaran itu yang rumah yang relatif standar lah ya. Tapi kemudian 2019 sampai sekarang
permintaan masyarakat akan rumah murah itu masih sama dananya, nominalnya 100 juta. Nominalnya 100, sama, ya. Tapi value dari waktu value itu juga berubah ya. Harga material udah naik terus, harga tukang udah naik terus. Sehingga tidak mungkin lagi membuat rumah yang sama dengan biaya yang sama seperti tahun 2008. Oke, ketika harga masih tetap sama, yang dipunyai oleh masyarakat itu sama, lalu harga yang tadi naik, apa barang-barang naik untuk membuat rumah, menyiasatinya dengan cara apa tuh? Ada dua strategi. Yang pertama kita desain rumah tumbuh. Jadi kita memberikan pengertian kepada klien, bahwa ini nggak mungkin langsung sekaligus jadi. Jadi kita cukup bisa dibangun, bisa ditempati rumahnya, tapi belum selesai. Artinya dia bisa menabung, kan masih bekerja, perlahan-lahan dia bisa lengkapi rumahnya begitu ya, sesuai dengan desain yang sudah disiapkan di awal. Kedua, kalau memang dananya lebih mepet lagi, maka kita mengusulkan rumah mikro. Oh, ini yang terakhir ya, tadi. Ini yang kita sedang riset terus dan kita sedang tawarkan begitu, beberapa sudah mulai lah ya, sedang dibangun gitu. Jadi kita sedang mencoba membuat alternatif cara hidup yang sangat hemat dengan memerlukan lahan yang tidak terlalu besar, cukup kecil gitu. Tapi semua kebutuhan rumah itu terpenuhi. Nah, kalau dari konsep arsitekturnya seorang Yusing, apa sih yang kelebihan Indonesia? Atau bahan baku apa saja yang membuat bahwa ini loh sebenarnya arsitektur Indonesia yang membedakan dengan yang di barat ataupun negara Asia lainnya? Ya, Indonesia secara kondisi umum memang dia iklim tropis dan lembab ya, secara umum ya. Itu juga punya kelebihan dan kekurangan ya. Tapi secara umum, secara suhu kita harus mengantisipasi bagaimana merespon iklim tropis sebetulnya. Tapi kita punya banyak sekali inspirasi dari arsitektur tradisional dan vernakular dari Aceh sampai Papua yang sangat beragam. Sangat kaya, ratusan suku, artinya ada ratusan inspirasi yang bisa kita gali di sana. Nah, itu kalau kita tidak gali, kita tidak pelajari, kita tidak coba kembangkan lagi di masa sekarang, perlahan-lahan orang akan seragam kan, jadi rumahnya menjadi sama semua. Jadi padahal sama-sama. Dulu sebelum ada arsitek, sebelum ada kampus begitu ya, arsitekturnya beragam. Kok sekarang jadi relatif seragam gitu ya? Nah, ini menarik sekali. Kenapa kita mulai menggali dari yang lokal? Materialnya pun akan sangat kaya. Dan itu belum tergali, belum dikembangkan, belum diteliti gitu. Banyak sekali. Yusing, kalau di studio ini sebenarnya konsentrasi karyanya kemana aja nih? Ya, kami mencoba untuk berbagi ruang konsepnya. Jadi walaupun ini lahan privat, lahan studio, kami mencoba membagi lahan ini untuk aktivitas studio. Tapi di lantai bawah kita sebut ruang sosial. Jadi itu kita manfaatkan untuk aktivitas warga di sekitar sini bisa memanfaatkan ruang di bawah untuk olahraga, main pingpong, anak-anak bermain, pernah dipakai nikahan, pernah dipakai pemilu, dipakai nonton bareng, dipakai senam pagi dan seru sebagainya gitu ya. Jadi kita mencoba juga sebetulnya kita bisa membagi ruang publik di lahan privat gitu. Lalu yang paling sering dilakukan adalah kunjungan mahasiswa dari berbagai kampus. Kita membuat kuliah umum di sini, mereka datang lalu kita diskusi begitu ya. Selain memang kegiatan sehari-hari, kita mendesain dan berdiskusi dengan tim desain. Kita sekarang bisa lihat rumah mikronya ya? Boleh, mari kita lihat. Dipersembahkan oleh